Ya, jelang kejuaraan Wushu Junior yang akan berlangsung di ASBSD Tangerang, tim nasional Wushu Indonesia terus mematangkan persiapan. Sebanyak 33 atlet menggelar latihan fisik dan teknik yang rutin dilakukan setiap hari. Namun selain itu, mental para atlet juga menjadi fokus pada persiapan, dengan salah satunya mendatangkan psikolog. Nasional Wushu Indonesia yang terdiri dari 33 atlet terpilih terus mematangkan persiapan jelang kejuaraan. Timnas terus digenjot dengan menggelar latihan fisik dan teknik digelar rutin 2 kali sehari di GBK Arena Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Umum 1 PBWI yang membawahi bidang pembinaan dan prestasi Iwan Kok meninjau persiapan timnas. Selain fisik dan teknik, PB Wushu Indonesia juga mengoptimalkan peran psikolog yang diharapkan mampu meningkatkan mental para atlet yang berlaga. Very good preparation to join the World Championship. At the first 3 months, we gather 300% athletes. We training them, and then after 20 October, we select them. Being a 100% athlete, so the preparation is running well. We have a very good support from the governments and all the leaders. Kejuaraan dunia Wushu Junior akan digelar mulai 3 hingga 11 Desember di ASBSD Tangerang, di mana PBWI menargetkan 4 medali emas pada gelaran kali ini. Tim Liputan Sport Today.